memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Sorry banget. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia kita berdua. Kita CS kan, Bang? Ya. Yeah. Assalamualaikum penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Faang. Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, share, and comment. Share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI. Makasih ya, Tok. Udah bantuin Mak buka kios sama angkat barang dagangan, Mak. Sama-sama, Mak. Kalau udah gak ada lagi, saya ke kios dulu ya, Mak. Ntar dulu deh, Tok. Emang ada lagi, Mak? Temenin Mak sebentar sampai Ismet datang. Bang, ngobrol sana, Bang. Ayo. Bang Diego. Diego. Maaf. Waktu gua gak banyak, Bron. Kita mau ngomong masalah bisnis, Bang. Yang kemarin, duit 700 juta. Duit siapa tuh? Duit gue, Bang. Dan gue bakal kasih ke orang yang mau bantu gue. Bantu lo apa? Bantuin ngabisin pembunuh bapak gue, Bang. Gue bukan orang yang spesialis di bidang itu. Salah orang. Bang, lo tuh orang yang pas, Bang. Lo punya pengaruh. Anak buah lo banyak. Lo tinggal suruh anak buah lo beres. Tapi Bang, sorry banget. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia kita berdua. Kita CS kan, Bang? Ya. Yeah. Nanti gue pikirin. Oke. Oke, Bang CS. Nama gue Digo, bukan CS. Oke, Bang Digo CS. Ini Mas Madu. Oh ya, terima kasih ya, Mang. Sama-sama. Ini baru mau buka atau mau nutup? Saya udah buka dari tadi, mau tutup dulu, mau pulang. Kenapa pulang, Mas? Anak saya sakit, jadi mau ke dokter dulu. Emang nggak sama ibunya? Ibunya kerja kantoran, maklum lah, Mang. Istri saya wanita karir, jadi anak terlantar, nggak ada yang ngurus. Saya mau beres-beres dulu ya, Mang. Iya, Mas. Oh, Mang Kamreng, bentar, Mang. Wih, maaf nih, Bandar, Mang. Ali punya istri di bawah beta. Diangkat aja, Bang Ambang. Iya. Assalamualaikum, Bule. Waalaikumsalam. Mas Kampleng, posisi? Di Pasar Ginjing, Bule. Kesini sekarang. Ke rumah? Lah ya ke rumah, masuk ke Benteng Takeshi. Buat apa, Bang Ambang? Maaf nih, Bule. Untuk apa beta datang ke rumah? Untuk mencegah penyerangan Thanos dan Rita Repulsa ke Lembah Tengkorak. Nggak usah mancing, nggak usah kep. Mas Kampleng jalan saja saya bayar. Kok berani-beraninya nanya ini, nanya itu. Mau duit dah? Iya, mau boleh. Ya udah kalau gitu buruan kesini. Dadar-dadar, bawa-bawa, dadar-dadar, sasi-sasi, tap-tap-tap. Kasih tahu alasannya untuk beta datang ke rumah. Ya udah, Bang Kampleng, nggak apa-apa.
Terus Bandar Mak ada pesan apa buat bule? Enggak ada. Enggak ada. Ya udah kalau begitu kita pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan Faruk. Ini ada titipan dari Teh Fatin. Wan, tadi Mang Darma sebut-sebut nama Fatin, Wan. Iya, kalau Ani tadi kagak salah dengar, Wan. Ada titipan dari Fatin buat Antum. Antum menepi hari sih, Wan. Suladap Antum. Ana maunya juga gak lari. Yang manggil ini dia Fatin, masa iya Ana lari? Coba pikir. Ya Allah, coba kalau Antum berdua gak lepasin dua preman itu. Pasti kita gak perlu kabur-kaburan sampai ngap-ngapan ngos-ngosan begini. Ana pun rindu sama Dek Fatin. Aku juga rinduan. Super. Apa gue nunggu? Aku rindu ini kabur-kaburan maksudnya. Apa? Sabar. Rindu hidup damai. Faruk lari. Iya Teh, tadi saya udah panggil-panggil. Saya kejar juga. Dia malah lari. Udah gitu ngilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Darma, saya nitip kios sebentar ya. Iya Mbak Wibah. Makasih Mang. Hana mau ikut sholat duha bareng? Iya Mbak. Teh, Hana duha duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Temu kagak sama Tus Faruk? Ah, mau dicari ke pojok-pojokan pasar masih kagak ketemu juga sama Faruk. Nah, tuh kan. Oh, Mat telepon gue. Assalamualaikum, Mat. Waalaikumsalam, Fi. Gimana, Fi? Gua udah cari Faruk kemana-mana, gak ketemu juga. Nanti kalau misalnya udah ketemu, gua kabarin lu. Siapa tahu handphone tuh preman dipegang sama saudaranya, makanya aktif. Gua dapat kiriman pesan dari nomor dia. Pesan? Pesan apa? Fotonya Habibah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habibah, Hana, mau kemana? Kita mau ke musola, Bang. Oh, mau sholat duha ya? Hati-hati ya. Mari, Bang Ovi. Oke, Mat. Gua cari Faruk sampai dapat. Makasih, Vi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada mau kemana? Ke musola. Hati-hati. Hana. Permisi, Bang. Assalamualaikum Pak Haji, Bang Ovi, Pak Tommy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tom, gue cabut dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Go, duduk sini. Hai. Pak Haji, pesan makan nih. Lu mau makan apa ya? Kayaknya sih kelihatan dari mukanya, kayaknya lu udah kenyang habis makan ya. Gimana?
terserah Bang Tommy aja. Yaudah Kong Haji, pesenin ya 2 mangkok buat dia. Oh iya, bentar ya. Jadi begini Bang Apoy, saya dan Rohmat sudah sepakat kalau Diki dan Jenggot yang akan mengawal kacau. Diki Jenggot gak keberatan? Justru mereka yang mengajukan. Itulah yang bikin saya salut sama mereka. Begitu peduli terhadap sesama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Punten, Kang Alam. Ngelihat Kang Kacuy tidak? Bang Kacuy? Nggak lihat, Bang. Aduh, Kang mana tuh ya? Nun, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, ngelihat Kang Kacuy tidak? Lu cek aja di musola, kalinya tidur. Ya, Kang. Assalamualaikum. Akang-akang, punten. Ngelihat Kang Kacuy? Emangnya ada apa, Blongo? Ini, Blongo, nyari Kang Kacuy teh, Kang Apoy sama Kang Bondan nungguin di warung sari. Ada Bang Apoy di depan? Ada. Permisi. Hei, mau Bang Apoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang beneran nggak lihat? Enggak. Ya udah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih, Tur? Kalau biasa aja, jangan tegang kayak gitu, biar gak ketahuan. Enggak, kok gue gak tegang. Muka lu tuh yang tegang. Tidur aja ya kerjanya, teh. Kang Kacuy, Kang. Kang. Kang Kacuy. Kang Kacuy. Bangun. Hei, bangun. Kang, bangun. Bangun. Ah, lo gangguin gue tidur aja lagi ngipenak enak juga. Ada apaan sih? Ayo orang ke warung. Ya Allah, kalau cuma nawarin kopi ngapain ke warung? Lo bawa ke sini aja tuh kopi sama mie rebus kalian. Bukan itu. Itu di warung teh ada Kang Bondan sama Kang Apoy. Pengen ketemu sama Akang. Woy, udah ayo cepetan. Apa salah dan dosa saya? Mana saya tahu atuh. Ayo udah, ayo cepetan. Ya. Astagfirullahaladzim, gak tidur lagi. Kang, Kang, ayo Kang, bangun Kang. Cepetan, Kang Apoy marah nanti. Saya bangun duluan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Maaf, Bang. Abang ada urusan apa nih? Kok Bang Apoy apa nyari Bang Kacu? Meneketeh. Mana gue tahu. Kan gue juga belum kesono. Ntar kalau gue dari sono, gue kasih tahu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.